Mana ni? Ah, di situ je. Lima. Saya cakap kita datang ni sini. Iya. Cantik dia tu. Dah tu. Terima kasih, Cik. Bang. Okey lah. Pagi gosok gigi, minum susu, pergi sekolah. Oh, dah pandai dah cucu nenek sekarang. Sayang nenek kan? Lah dah, yang nenek sayang pun. Nenek nak tanya mama kamu satu perkara. Kita aja. Diam. Sa? Ya, Mak. Mak tanya satu perkara boleh? Apa kamu orang nak tengok-tengok kawan dah? Tak ada apa-apa. Sah, Tuhan. Mak dah banyak kali mak nampak Rashid hantar Hafsah balik rumah. Ada apa-apa ke ni? Alah, tak ada lah, Mak. Alah, kalau ada apa-apa, apa salahnya Kak Cah? Kalau niat dia baik kan, Mak? Ah, betul. Dia pun bukan kenal baru. Belum Hafsah masuk universiti dulu tak? Kalau lagi pun dia tu masih bujang kan? Alah, Hanis dengan Mak ni sama je tau. Eh, budak Hafsah ni, Hafsah. Kamu samakan Mak pula dengan Hanisah ni apa hal? Hafsah, Mak ni bukan apa. Penangkan kamu juga. Kamu tu muda lagi. Kalaulah ada orang nak, apa salahnya? Mak bukan apa tau. Mak kesian Kak Fatin ni. Dia pun nak ayah juga. Nak Fatin? Mak dengan ayah kan ada. Eh, Hafsah, tak sama tau mak dengan ayah. Ada ke dia belum sama kan? Eh, tak boleh. Sayanglah campur. Apa korang ni? Tak ada. Mengatu orang ke lah? Eh, tak ada. Cerita pasal sampah. Ni mempat orang ada cerita ni. Tak ada. Kita cerita pasal nak beranak je. Perempuan-perempuan kita je. Fatin. Kalau begitu bolehlah ayah campur sama ni. Tak payahlah. Cerita-cerita pasal itu ringan-ringan. Tak ada benda lah nak campur. Yelah, baik je. Tak apa. Yang sepik je panggil saya. Nis. Ya. Ini ada buku apa, Nis? Buku doa-doa selamat. Ni ada hadis. Kau bagikan pada Hafsahnya. Ha. Insya-Allah. Terima kasih. Ini. Ya. Ya. Sakit ke pula? Tak tahu. Apa kena pula? Entahlah angin ke aja. Kata orang kalau iya. Kalau kena kopi panas. Alah, kamu retilah ayah kamu tu kan. Dah faham dah nak ambil ni. Mesti ada. Dia bukan boleh tengok mak senang-senang. Angin lah apalah. Dia bukan boleh tengok tu. Hanis, Kak Cah. Macam mana ni? Patut ke Kak Cah terima Rashid tu? Kak Cah, selama ni Kak Cah selalu nasihatkan Hanis kan dengan Abang Syam tu. Jadi Hanis fikir tak salah kalau Hanis cakap pada Kak Cah pula. Hanis rasa Hanis setuju dengan Abang Rashid tu. Sekurang-kurangnya dapat juga abang baru. Betul tak? Betul tak Fatin? Kamu ni tak ada kelain kau. Situ je samalah macam Mak. Fatin, ngantuk tak sayang? Pergi tidurlah. Ngantuk tidur eh? Nah, kita tidur. Sebelum tu cumalah sikit. Sayang sikit. Oh, pandainya. Cakap apa? Cakap apa? Selamat malam. Selamat malam. Ini sampailah jodoh dia dengan Abang Rashid tu. Kesian tu Kak Fatin. Kalau ada jodoh dengan dia, takkanlah Cah pilih Abang Karim, Mak. Masa kami kahwin dulu pun, Abang Karim tu bukannya ada kerja. Rashid tu dah kerja pun, dah beli kereta. Bukan pasal tu. Pasal Abang Karim tu baik. Mak tak nafikan arwah sekarang tu baik ke? Hafsah. Cuma Mak
rasa kok jodoh kamu dengan si Rashid tu ada sekarang ni. Kamu tengok, sampai sekarang dia takkan kahwin tau. Cah tak percayalah dia tunggu Cah. Cah dengar cerita dia tu banyak girlfriend tau. Dah kata hati dia, kamu juga jodoh dia. Jangan-jangan dia nak jadikan Cah ni salah satu perempuan kat keliling pinggang dia tu. Ha? Eh, kamu kena reti. Lelaki ni, kadang-kadang perempuan penuh keliling pinggang dia. Tapi tak sesuai, dia tak mahu, Zah. Taklah, Mak. Tapi Cah rasa si Rashid ni kan, ada satu tak kena lah. Muka-muka usul lah. Ha, Mak jangan nak suruh Cah bawa dia ke rumah ni. Ha, Cah tak mahu. Pandai kamu fikir, Zah. Mak tengah duk fikir ni nak suruh bawa dia ke mari. Boleh juga kita berkenal dengan dia semua. Dia tak macam tu, Bang. Ya, janganlah, Zah. Zah? Yang awak malu lah. Tak kena absah lah nak bawa dia ke mari. Nak pimpin-pimpin ke mari. Betul cakap dia. Pimpinlah macam tu. Tahulah absah. Buat tafsiran sendiri, Cah. Dia pun bodoh tu tangan Tuhan. Kau kata tahu tu. Saya ni tak langsung tak kata tak betul. Jodoh memang betul di tangan Tuhan. Tapi kalau kita tak usaha, mana kan dapat? Iyalah, usaha. Tapi bila sampai waktunya, kena pada tempatnya, kena pada gayanya, anak muda baru kita usaha. Kan macam tu? Ini Ajah tak tahan ni. Kalau Ajah bercakap dengan orang tak boleh berunding, susah payahlah. Berunding tak? Betul cakap ayah tu, ayah. Cah sokong. Bukan pasal apa, Mak. Mak dengarlah sini. Cah fikirkan Fatin ni. Ha. Kalau Cah kahwin nanti, ha, kena pindah. Fatin ni macam mana? Oh, eloklah bila kamu pindah. Kamu bawa dia pergi. Tapi kamu kena balik sini hari-hari. Jumpa Mak bawa Fatin kemari. Barulah betul. Ya, Ria. Besok awak juga yang lebih besok. Fatin rindu sangat. Alah, boleh. Itu kata Mak. Kata Fatin, dia mana boleh tahan rindu dengan nenek dia kan, sayang? Boleh kan, Fatin? Tak boleh kan? Fatin tak mahu tidur dengan nenek. Nanti mandi kah? Tunggu bawah ya, kerja banyak lagi. Ya? Boleh tolong atur, eh? You tinggal sini selepas husband you pergi overseas ke? Sejak dari dulu lagi I dah tinggal kat sini. Ha. Tambah pula bapa I dah ambil alih kedai ni. Kadang-kadang kami malam aja kat sini. Macam you tinggal sini tak pernah ke nak duduk kat luar ke? Manalah I mampu, Ayu. Masa tu husband I baru je dapat kerja kat Camtek. I pula baru je mengajar. You tak lemas ke you duduk dengan mak bapak you? Tak adalah. Macam I tinggal dengan mentua I. Untung you. Tak payah buat kerja rumah. You kata untung? Ha. You tak tahu. Mak mentua I punya lalu, kan? Mulut dia bising tu. Dah tu, tinggal dengan dia tak ada privacy langsung. Ya. Yeah. Selalunya, ha. I tak sempat nak layan husband I. Asyik dia je nak layan anak dia. Jadi, I rasa I macam berkongsi pula husband I dengan dia. Kalau macam ni lah gayanya, porak peranda lah rumah tangga I. Takkanlah macam tu rumah tangga boleh buat peranda. Ada tak tahan, Absa? Siapa? Sakit hati ada buatnya. Hah? Siapa? Husband you? Bukan husband I. Mak mutua I pula. Tapi you dengan husband you tak ada masalah, kan? Memang tak ada masalah. Tapi mak mertua I tu suka cik pasal dengan I. Kami tak ada anak, I juga yang salah. I suruh husband I pergi cek doktor. Tapi dah ada tak nak. Takkan itu pun salah I? I rasa macam ni lah, you. Cuba you rayu dia. Malam-malam tu masa you off dua tu, alah hujuklah dia. Husband I, Absa, dia tu selalu balik lambat. Tiap-tiap malam balik lambat. Kononnya, meeting. Tanta ada perempuan lain. Bila dah balik lambat, penat. Bila dah penat, mana ada masa nak layan I? Manalah ada masa I ni nak pujuk-pujuk dia? Mungkin jodoh I dengan dia pun sampai sini aja agaknya. Ayu, you kena banyak bersabar tau. Dia tu dulu you juga yang pilih. Orang yang I pilih dulu dan suami yang I kahwin ni sekarang ni
dah banyak berbeza. Jauh sekali berbeza. Ai dulu pun ada juga masalah dengan Abang Karim tu. Tapi semua masalah boleh diselesaikan jika kita berunding. Dengan Cik Abang Ai tu, memang boleh ai berunding. Tapi kalau ai nak berunding, mak mertua ai tu mesti masuk campur. Kalau macam ni, lebih baik ai duduk seorang. Ai tak kira kalau husband ai tak nak pindah daripada rumah tu. Ai nak minta cerai. Apa nak jadi? Jadilah. Astaghfirullahalazim. Ayu, you kena fikir masak-masak tau. Nanti you menyesal. Ai tak menyesal. Hidup seorang pun tak apa. Ai pun mungkin tak lawa. Mesti ada hal ni, mesti ada, mesti ada ni. Apa ni? Yelah, I tunggu you daripada tadi lagi tu tak? You tak kerja hari ni? Tak. I ambil cuti. Kenapa? You ambil cuti sebab nak tunggu I? Yelah. Bukan you tak pernah naik kereta I. I tak pernah hantar dan ambil you. Tapi hari ni kenapa you tak nak pandang rumah ke I? Alah, sudahlah Rashid. Tak manis tau bercakap kat tepi jalan ni macam orang tak ada rumah. Yelah, okey. Baik kita pergi rumah you, okey? Boleh? Tak naklah. Habis, Kak Tira menaik kereta saya. You tahu tak, kalau mak bapak you pandang, tak elok tahu tak? Okey. Kita terpaksalah bersabar ni. Kak Chai ingat satu je. Semua ni dah kehendak Tuhan. Kita tak boleh buat apa-apa. Anis nak tanya sikit boleh tak? Apa dia ni? Macam mana Kak Chai dengan Rashid tu? Alah, tak ada apa-apalah ni. Dia tu saja je nak jemput Kak Chai. Ya, apa cerita ni? Mak dah balik dah. Macam tidur? Ada, kat atas tidur. Nak cerita ni? Tak ada. Boleh lah campur kan? Duduklah. Anis, boleh ya. Campur? Boleh. Ya. Beginilah. Saya nak tanya sikitlah. Kalau bolehlah. Tanya apa ya? Inilah ni tentang si Rasid ni. Engkau betul-betul ke tidak mahu cari pengganti sekarang lagi? Cha belum sedialah ya. Kalau begitu, engkau tak bagi tahu dia gitu? Kak Cha tu serang dengan dia. Belum lagi. Sa, mak ni daripada masjid tadi dia teringat nak cakap dengan Sa. Elok mak ni rasa. Ya, Pak. Kan janji tadi saya yang cakap. Kalau awak bercakap kan kelain nak pergi nanti. Ya, cakap ya. Cakap. Tak cakap lah. Tak lah, Mak ni. Tadi di masjid tadi, Cikgu Zainal datang jumpa saya. Jumpa di masjid tu. Katanya, si Rasid datang ke sekolah kan? Mancau engkau. Kamu gaduh ke? Tak ada lah, Mak. Biasalah. Betul ke, Kak Cah? Tak. Tak adalah. Perkara biasalah tu, ya. Ya, tak kisahlah buat macam tu. Tapi hari tu pun Ayah nampak juga. Kau bergaduh di ujung jalan tu. Dah bergaduh tu, terus masuk kereta. Pergi laju kereta. Sejak bila ni? Kau bergaduh di jalan ni? Beginilah, Cah. Tentang jodoh ni lah. Itu hak engkau lah. Ayah tak kisah siapa. Mak Ayah tak
tak boleh campur. Ah, sama juga. Cuma nya ayah minta jagalah nama baik orang tua. Ayah ni bukan hanya minta dihormat sangat. Minta sanjungan haji ayah ni kapo tidak. Cuma mulut orang itu yang muka sikit. Muka sah, kamu sah. Tengok dengan mak ni. Ayah, jangan minta maaf ya. Saya tak sengaja lah. Dengan mak sekali. Minta maaf lah mak. Ya. Dia ni kalau betul minta maaf, cukup rajin. Nanti besok dia ayah maaf lah. Ayah faham kau tu tidak mahu menyakitkan dia. Lah. Sini ya, mak. Tapi, bila serasa tu ajak-ajak lagi, kau ikut. Itu sebab dia tak cakap faham. Cakap dengan dia, tegas sikit. Gini je. Kau cakap dengan dia. Engkau nak menjaga hati Wanda tu. Dia pun ada mak ayah. Betul. Eh, anak-anak yang patut tugas jaga nama mak bapak ni tau. Betul tu. Tugas anak menjaga nama baik mak bapak. Jangan bagi mak malu, ayah malu, masjid malu sangatlah, Ustaz. Insya-Allah ya. Tapi cakap dengan baik. Ya. Cakap-cakap nanti insya-Allah. Kau tidak ayah cakap dengan dia lah. Lah tak apalah ya, biarlah cakap. Dahlah tu. Jom kita naik bah. Minum kopi. Nak minum kat atas lah ya. Jomlah. Jom ni saya buat kopi dah. Ajuh, ah, cerita kan nak kena kopi ni lama. Aneh. Kat atas saya. Ya, ajuhlah. Kat atas. Tu kena tiga cawan ni. Mengapuk ni, Hib? Nak mendap ni? Tak apa, Hib. Saya tengok ni. Semut-semut makan sayur tadi. Ini pula rasyid ke? Ah, ni. Ini boyfriend Kak Chah, Pak Lim. Dari tadi, Pak Lim, semasa saya hantar barang tadi, saya tengok dia ada. Saya balik tadi, saya tengok dia ada lagi. Ah, kawan, Lim. Eh, kawan apa, Pak Lim? Hari-hari tunggu, Pak Lim. Setia betul boyfriend Kak Chah ni. Campur hal orang, Lim. Eh, tak adalah. Saya mana campur tu kawan orang. Itu. Di atas saja hal. Di bawah ni pun ada hal. Sejak tak balik lagi. Hantu? Su tu? Dia tak nampak lagi tu, Pak Lim. Dia tak nampak lagi tu. Kau nampak dia mesti disuka ni. Nah, masuk hal orang. Takkanlah selama-lamanya duduk macam ni? Memanglah tak selama-lamanya. Tapi buat masa sekarang, I tak boleh. I pun tak berani nak janji apa-apa. Tak, kita cuma kawan aja dulu. Mudah ni akan datang, kita tak tahu kan? Memanglah kita berkawan. Tapi I tak mahulah nanti orang ingat yang bukan-bukan. Apa peduli dengan cakap orang? Tapi keluarga I. Rashid, I rasa tak manislah kita macam ni. I tak mahu nanti mak bapak I mengharapkan sesuatu. Jadi, you tak nak jumpa I lagi? Bukan macam tu. Bolehlah kalau you datang sesekali kan dengan niat yang baik. Tapi I tak mahulah kalau you selalu je you datang ke rumah I ni. Ha, macam dekat sekolah dulu tu. I seganlah dengan mak bapak I. Baiklah, Afsah. Kalau itu yang you mahu. Maafkan saya. Janji ya kita kawan? Kawan. Kacak. Bang. Hey. Abang. Pak Lim, Pak Lim panggil. Ha? Pak Lim panggil. Kenapa? Tak tahu. Apa ya? Dah selesai dah. Okey dah. Ya. Cepat naik ke atas. Kenapa? Dia, ada hal di atas tu.
Rayu, sabar. Cuba bawa bertenang, bawa mengucap. Cuba bawa mengucap. Jangan macam ini, tak baik. Sampai hati dia macam, sampai hati dia bayar macam tu. Macam paham keadaan ni. Sabar aja, sabar. Ayu, kenapa ni Ayu? Saya tak sangka dia sanggup bayar macam tu, tak. Saya tak sangka. Sabar ya, bawa bertenang. Bawa tenang, Ayu. Rasa mungkin ada silap. Habis tu, apa yang nak buat sekarang? Saya nak lari. Hai, jangan buat macam tu, Rayu. Hai, benda tak baik, dosa tu tau. Jangan buat macam tu. Saya tak kira. Saya nak lari. Habis, you nak lari kat mana ni? Saya nak tinggal sini. Anak malam kat sini. Boleh tak, Absah? Rayu, Mak Jah ingat macam ni. Rayu balik rumah, bincang dengan dia. Selesaikan masalah ni dengan tenang-tenang, ya? Ayu tak nak. Ayu nak tidur sini juga. Dia kena mencari. Takkan dia nak cari you, Ayu. Kalau dia dah ceraikan you, dia takkan cari you, tahu tak? Sah, Nek, biar Mak turun dululah bawah. Kamu cerita dengan dia. Tapi, dia tak ceraikan Ayu. Pula. Habis tu apa yang terjadi ni? Tak fahamlah, eh? Sebenarnya, masa tadi, I nampak husband I dengan perempuan lain. Saya ingatkan, betul-betul lelaki dia dah ceraikan dia, Mak. Eh, semua Mak pun mula-mula tu sangka macam tu juga. Cara dia menangis tu. Bagaikan, ya, beria. Ya. Kuat, Nisa. Rupanya sebenarnya bukan ada apa-apa dah. Perempuan tu tumpang je kereta dia. Suami dia tu. Dah, ruhara dah. Yang kau kuat. Alah, Anis pun lebih kurang macam tu juga kan, Mak? Eh, Mak, kamu tak dalam lalak macam tu. Alah, hati perempuan. Kuat, Nisa. Dia malak macam mana? Ini, yang Mak heran tu macam mana yang suami dia tahu yang dia ada kat sini? Macam mana tak tahu, Mak. Macam mana? Masa dekat sekolah tu, Ali dah cakap dah. Dia kata kalau dia tak ada je, dia ada dengan Cah lah tu. Siap bagi alamat sekali. Kisahlah gitu. Maknanya dia sahaja-sahajalah. Oh, dah plan lah ni. Oh, macam cerita kat televisyen tu. Pandai-pandailah, Mak. Mak tengok lah gitu. Mak cerita macam tu. Haji, ya, saya bang, saya. Jep kita ni. Dah siap. Saya dah bersedia nak tunggu Tuan Haji je bawa saya pergi. Boleh? Mana memang nak pergilah ni. Tumpang. Bagi tidur kan? Bagi tidur dulu, Sah. Ada apa lagi ni, ya? Macam mana kawan ni? Siapa, ya? Ada rasit lah. Dah okey dah. Tak ada sakit tinggal? Tak adalah, ya. Dia kata banyak-banyaklah terima kasih dengan ayah. Ayah dah sedarkan dia, katanya. Dah ayah, beres dah. Ayah man tahu dia tu memang budak baik. Cuma kadang tu lupa. Bangun, cepat! Oh, tu Mak panggil aku. Engkau tu pun jangan lupa baca doa namanya. InsyaAllah, ya. Tu Mak panggil, ya.